Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam kuliah subuh. Kalau ikut jadualnya sepatutnya minggu lepas rasanya, ataupun minggu sebelum itu. Walaupun saya outstation dan mungkin minggu ini ada lebih kan dalam bulan ni, jadi Adi Fadil mencadangkan saya datang ganti pada hari inilah. Baik, kita membicarakan fiqhul muamalat menggunakan kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, al-fiqhul manhaji, yang ditulis oleh tiga orang ulama daripada Syria, iaitu Dr. Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji. Kuliah lepas kita baru sahaja memulakan membicarakan tentang konsep jual beli ataupun takrif jual beli, dan hari ini kita sambung kepada melihat rukun ataupun arkan al-bay', rukun kepada jual beli. Baik, pertama sekali bila sebut tentang rukun, ulama mendefinisikan rukun ini seperti ma yubtana alaihi syai', iaitu apa yang berdiri di atasnya sesuatu yang lain. Iaitu kalau kita dengar perkataan apa yang berdiri di atasnya sesuatu yang lain, itu dia macam tiang lah. Rumah nak berdiri dia kena ada tiang. Kalau tiada tiang, rumah itu runtuh. Maka samalah sesuatu itu memerlukan kepada tiang, memerlukan kepada pilas. Dalam bahasa Arab, perkataan arkanul Islam, rukun-rukun Islam itu kalau terjemah dalam bahasa Inggeris, the pillars of Islam, tiang-tiang kepada Islam. Kalau salah satu daripada rukun Islam itu tidak dilakukan oleh kita, maka ianya boleh membawa kepada tidak sempurnanya ataupun cacatnya apa yang dipanggil sebagai Islam. Nak sebut orang Islam tapi rukun Islam kedua tak buat, tak sembahyang contohnya, maka macam mana nak dipanggil dia itu sebagai Islam? Jadi begitulah juga perkara yang bersifat jual beli, bahkan ataupun perkara bersifat kontrak-kontrak muamalat ini, bahkan perkara yang bersifat ibadah pun ada rukunnya. Kisah solat subuh tadi ada rukun solat 13. Ada rukun solat 13. Dan sekiranya salah satu daripada rukun solat itu tidak dilakukan oleh kita, maka solat kita itu tidak sah. Kita tak baca Fatihah contohnya, salah satu rukun solat, solat tidak sah. Ataupun kalau kita melakukan rukun itu tetapi tidak dilakukan dengan menepati syaratnya. Sebab bagi setiap rukun itu ada syarat. Rukun itu adalah essential elements, dan bagi setiap essential element itu ada necessary conditionnya, ada syarat untuk menjadikan rukun itu sempurna. Contoh kalau solat tadi baca Fatihah itu adalah salah satu daripada rukun qauli. Kalau ulama kan bahagikan rukun dalam bab sembahyang ni tiga jenis. Satu rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Rukun qalbi satu je, niat. Rukun fi'li yang segala yang bersifat perbuatan, rukuk, sujud kan. Rukun qauli yang bersifat kata-kata tu, iaitu membaca Fatihah antaranya. Salam, itu adalah rukun qauli. Jadi yang mana bersifat rukun qauli itu salah satu syaratnya adalah ayusmi'a udhunahu in kana sahihus sam'i. Kena bagi dengar ke telinga sendiri kalau telinga sendiri itu betul. Jadi kalau kita solat dalam mazhab Syafi'i, kita bukan mazhab Hanafi, kita makmum pun kita kena baca Fatihah. Kalau mazhab Abu Hanifah, baca dalam solat-solat jahar seperti solat subuh, maka makmum bolehlah duduk diam kat belakang tu. Andai kata imam sedang membaca surah, maka memberikan keutamaan kepada mendengar bacaan surah imam, dan tertanggunglah Fatihahnya di atas imam. Itu mazhab lain. Mazhab al-Imam Syafi'i, makmum kena baca
Fatihah, dan bila dia baca, dia kena bagi dengar ke telinga sendiri paling kurang. Maksudnya, kalau setakat baca dalam hati, tak sah. Kumat kami mulut, telinga sendiri pun tak dengar, maka itu tidak sah. Itu syarat. Jadi rukunnya baca Fatihah, syaratnya adalah mendengar ke telinga sendiri. Jadi begitu jugalah. Dalam konteks jual beli ini ada rukun. Berapa rukunnya? Dalam mazhab Syafi'i, rukunnya ada 3. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, rukunnya ada 5. Tetapi sebenarnya 3 ke 5 ke sama saja sebenarnya. Yang mengatakan 3 dalam mazhab Al-Imam Syafi'i kerana rukun yang pertama, iaitu Al-Aqidan. 2 pihak yang berkontrak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dia kata 2 pihak berkontrak, rukun yang pertama. Mazhab Abu Hanifah kata penjual 1, pembeli 1. Jadi sama je lah. Sebab itu bilangannya jadi bertambah. Kerana yang disatukan dalam fiqah mazhab Syafi'i diduakan dalam fiqah mazhab Abu Hanifah. Yang berakhir dengan yang pertama, mazhab Syafi'i kata yang berkontrak Al-Aqidan, itu yang pertama. Kemudian Al-Ma'qud Alayh, apa yang dikontrakkan, the subject matter of contract. Jadi dalam konteks jual beli, apakah yang dikontrakkan? 2 benda, iaitu barang yang dibeli itu, the subject matter of sale, barang yang dibeli, dan the price dan harga, kan? Sebab bila jual beli dia exchange contract, saya kena bayar duit dan baru saya dapat barang. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah dipecahkan. Yang pertama iaitu barang. Yang ketiga barang. Yang pertama penjual, pembeli, barang, harga, siqah. Mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i, yang pertama 2 pihak berkontrak, yang kedua barang yang dikontrakkan, perkara yang dikontrakkan, yang ketiga siqah. Baik. Jadi ada 3 dalam mazhab Syafi'i ataupun ada 5 dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Baik. Jadi kata pengarang kita, rukun yang kita sedia maklum, jual beli merupakan suatu kontrak. Setiap kontrak sudah tentu mempunyai rukun tersendiri supaya kontrak itu wujud. Dan rukun ini pula sudah tentu mempunyai syarat tersendiri supaya ia diterima sah dan seterusnya memberikan implikasi tertentu, iaitu beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi rukun kena ada, syarat bagi setiap rukun kena cukup, barulah kontrak itu terwujud. Dan andai kata tidak ada rukun ataupun tidak cukup syarat bagi rukun, maka adalah implikasinya, ada efek, ada legal consequence, kan? Jadi contohnya yang pertama, ada 3 rukun. Rukun pertama adalah pihak yang berkontrak, Al-Aqidan ataupun Al-Muta'aqidan. Pihak yang berkontrak itu, yang pertama penjual, yang kedua pembeli, dan kedua-dua pihak yang berjual dan berbeli ini perlu mencukupi syarat-syarat berikut. Yang pertama sekali, yang menjual ke, yang membeli ke, the seller and the buyer ini mestilah seorang yang waras. Mereka ini mesti waras, iaitu orang yang baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Orang yang boleh faham dia buat transaksi apa tu. Itu yang pertama, kan? Jadi kalaulah dia tu kanak-kanak ataupun dia tu orang gila, maka jual beli yang tidak sah, kan? Beli barang daripada orang gila tak sah, jual barang kepada orang gila tidak sah. Sebab apa? Sebab orang gila ni insane, kan? Dia tak tahu pun apa yang dia buat. Silap gaya, dia ada hari semalam elok je, hari ni jadi gila. Dia jual kereta dia dengan harga RM10. Nah, sebab apa? Sebab dia gila. Kita pun, saya beli pakcik, lepas tu pun kita declare kat orang, aku berjaya beli kereta dengan harga RM10. Daripada siapa? Daripada dia tu yang memang orang dah declare gila pun. Jadi kalaulah benda itu berlaku, legal consequence-nya tidak efektif. Apa legal consequence kepada kontrak jual beli? Transfer of ownership, perpindahan milik. Jadi perpindahan milikan itu tidak berlaku. Kenapa? Sebab dilakukan oleh salah satu pihak yang mana tidak waras dalam transaksi tersebut. Samalah juga kanak-kanak, kan? Sebab asasnya kanak-kanak sebelum sampai umurnya baligh, sampai kepada umurnya berakal dan boleh diuruskan harta dengan baik, maka orang lain yang perlu melakukannya bagi pihak dia. Kalau bapak dia meninggal, mak dia meninggal, dia anak yatim pun,
maka ada peranan wali dalam menguruskan harta. Hatta balagha rusydahu, dalam Quran Allah sebut tunggu sampai kepada dia tu sampai rusydan. Dalam surah An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum, kata Allah. Dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu sebelum baligh sehingga mereka cukup umur. Kan kita yang menjaga anak yatim ni, kita kena test dia, kita kena buat observation, kan, tengok dia tu. Dan apabila kamu telah melihat tanda-tanda bahawa mereka itu cerdik, berkebolehan untuk menjaga harta mereka, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka sampailah masa untuk kamu serahkan harta mereka kepada mereka untuk diurus sendiri. Kan, itu peranan orang menjaga anak yatim. Walau bagaimanapun, adalah benda yang dikecualikan, kan? Adalah benda dikecualikan. Bukanlah semua bentuk jenis jual beli. Kalau sekiranya sampai melibatkan masyakah, kesulitan yang besar dalam kehidupan, dan lumrahnya tidak berlaku penipuan dan tidak mendatangkan risiko yang besar, maka diharuskan atas dasar uruf, atas dasar convention, kan, al-ma'ruf bainat tujari kal-mashrut bainahum, apa yang telah diterima secara uruf, kan, dah jadi satu budaya, perkara yang ma'ruf, diterima, accepted by public, maka itu seperti mana kita terimalah, mashrut bainahum. Contoh apa dia? Asal hukum jual beli kanak-kanak tak sah. Siapa termasuk kanak-kanak ni? Anak kita, cucu kita lah yang pergi sekolah beli nasi lemak lah. Itu kanak-kanak tu, betul tak? Jadi kalau kita katakan bahawa itu pun tidak sah, susahlah kita. Kan pukul 10 kena lari dari pejabat, nak kena pergi sekolah anak beli air sirap. Anak nak minum air sirap. Susah. Jadi yang begitu telah pun jadi perkara yang terkecuali lah. Secara uruf diterima. Yang dimaksudkan dengan jual beli oleh kanak-kanak ini tidak boleh ialah benda yang tidak menjadi uruf. Benda yang dah jadi uruf apa dia? Tadi kat sekolah, kan, bapak bagi duit RM2, suruh pergi 7-11 beli surat khabar, itu uruf lah. Tak payahlah kita nak kata tak sah jual surat khabar kat budak-budak ni, kan, surat khabar tu harganya memang itu dah RM2 dah. Yang bapak pun daripada awal lagi tahu, kan, kamu ambil RM3 pergi beli surat khabar, RM1 lagi kamu belilah apa kamu nak beli. Jadi benda yang sebegitu adalah pengecualian. Jadi yang dimaksudkan dengan tidak sah ini, kalau benda yang bukan uruf lah. Contoh apa dia? Jual beli rumah, umur baru 10 tahun dah tanda tangan SMP. Dari sudut legal pun tak sah, kan, dalam contract act di negara kita ni, akta contract, mesti sekurang-kurangnya 18, knowledge umurnya tu sekurang-kurangnya 18 tahun baru boleh dia enter into any agreement, boleh menandatangani apa-apa agreement. Baik, jadi 18 tu kira kita terima secara urufnya waras lah kalau umur 18. Sekarang ni lagi lah, kan, takkan kita nak kata dia nak berjual beli, jual rumah, beli rumah, tak boleh umur tak 18 lagi. Kalau mengundi pun boleh, kan, mengundi pun dah boleh. Tiba-tiba kita nak kata sign agreement jual rumah beli rumah, tak boleh, tak boleh lah. Jadi kita terimalah itu sebagai satu perkara yang establish, sebagai satu convention, custom dalam negara kita. Umur itu dari Islam pun sebenarnya okey dah tu 18, kan. Sepatut lebih awal pun, sebagai seseorang itu sepatutnya waras. Walaupun ada orang sampai tua pun tak waras-waras. Jadi itu pengecualian lah. Baik. Alright. Di samping itu, semua kanak-kanak dan tidak aksioman tidak berkelayakan untuk menguruskan harta mereka kerana mereka dianggap sebagai orang yang yang tidak mukallaf. Apa kata masuk mukallaf? Kulfah ni bahu. Mukallaf ni orang yang boleh dibahukan, orang yang boleh diletakkan responsibility, tanggungjawab. Kan, ini bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rufi'al qalamu an thalasah,
anil majnun ala aqlihi hatta yabra wa anin naimi hatta yastaqidh wa anis sabiy hatta yahtalim. Diangkat qalam, iaitu tidak dikira, tidak dicatat kira bicaranya daripada tiga. Yang pertama orang gila sampai dia sedar ataupun kehilangan akalnya itu sembuh. Yang kedua orang yang sedang tidur sehingga dia bangun. Kan, kalau orang sedang tidur buat buat apa-apa kesalahan, maka kerana dia tidur, maka itu tidak di, tidak dikira. Macam mana tu? Kan, tengah tidur buat salah. Kan, dia pergi bunuh orang, lepas tu dia mengaku saya tengah tidur tadi. Itu kalau anda kata berlaku tuntutan sedemikian, tempatnya court lah menentukan betul atau tidak dia tengah tidur sambil berjalan tu. Tetapi dan sekiranya terbukti memang dia tidur, maka terlepaslah. Jadi itu kerja court lah. Kerja court maksudnya tak semudah itu hakim nak membuat keputusan. Dalam court tu ada plaintif, ada defendant. Kemudian ada proses pembuktian, fiqhud da'wal wal bayyinat, fiqah pendakwaan dan juga keterangan-keterangan sebelum daripada hakim boleh sampai kepada conclusion. Yang ketiga, ini yang berkaitan, dia itu daripada kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi. Bermaksud dia bermimpi ni sehingga dia baligh. Jadi kalau semasa dia kecil itu apa yang dia buat itu tak bolehlah dikira. Dia mencuri barang orang, boleh tak nak potong tangan walaupun cukup nisab? Tak boleh. Tapi barang orang tu patutlah dikembalikan. Barang orang itu patut dikembalikan. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, pihak yang berkontrak itu ayyakuna mukhtaran muridan litta'aqudi. Hendaklah pihak yang berkontrak itu dia sendiri itu mukhtar. Apa maksud mukhtar? Dia sendiri itu memilih. Dia sendiri dengan willingness dia, dengan kehendak dia, dia sendiri yang nak masuk kontrak. Murid, dia sendiri yang berkehendak untuk berkontrak tersebut. Dia sendiri berkontrak. Maksudnya dia melakukan dengan bebas, dengan sepenuh hatinya dan meredai urusan yang ingin dijalankan itu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Allah menggunakan ayat dalam Quran itu antaradin. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta secara sesama kamu dengan jalan yang batil kecuali dengan cara perniagaan yang ada taradin, yang ada saling redha meredai. Yang membeli pun redha, yang menjual pun redha. Dan kalau dikontrakkan, benda yang dikontrakkan tu redha. Bukti redha adanya sirah, adanya ijab dan ada qabul. Itu bukti redha. Sebab itu kedua-dua ijab dan qabul tu patut ada deklarasinya. Declaration, the two pronouncements, kan, daripada dua pihak, offer and acceptance. Jadi bila disebut, maksudnya redha lah. Sama lah agreement. Dia sign itu sepatutnya, saya guna perkataan sepatutnya sebab mungkin ada orang dipaksa agreement, kan, dia sign tapi sebenarnya dia sign dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau dia sign dalam keadaan terpaksa, maka jual beli tak sah. Tetapi asasnya bila kita ink our signatures on the agreements, maksudnya itu reflect kita punya persetujuan di atas subject of the contract. Jadi itu yang pertama, iaitu dia berkehendak. Saya jual air ini dengan harga RM2, saya beli dengan harga RM2. Maksudnya saya redha dapat air macam ni lah, kan, nampak, saya sendiri pun nampak ini airnya, dan saya redha RM2 saya pergi kepada penjual. Dan begitulah sebaliknya. Begitu juga Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata innamal bay'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu sah sekiranya ada taradin, ada saling redha meredai. Atas dasar ini, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak sah kerana ia dilakukan tanpa kerelaan. Kerana kerelaan itu adalah sesuatu yang tersirat.
Kan rela redha ni kat sini. Kan. Jadi kalau sekiranya dia tidak redha ataupun dia dipaksa, maka itu adalah tidak sah. Jadi yang tersirat ini adalah dibuktikan melalui percakapan ataupun perbuatan. Namun dalam keadaan terpaksa, percakapan yang dilahirkan tidak menjadi ukuran kepada kerelaan yang tersirat. Jadi kalau ada berlaku konflik, sekali lagi kita masuk mahkamah lah. Samalah macam bab-bab lain pun, apa yang disebut itu, kalau sekiranya beyond any reasonable doubt, melampaui sebarang keraguan, maka diterima. Hatta dalam bab yang sensitif pun, macam apa? Macam cerai. Cerai sensitif, tak boleh buat main-main. Kan salah satu jadduhunna jaddun, ada tiga benda kamu buat betul-betul pun jadi, buat main-main pun jadi, an-nikah wat-talaq war-rujuk, nikah, talak dan rujuk. Jangan nak buat apriful lah, balik-balik aku ceraikan kamu, kan apriful tak jadi dah. Kecuali kalau digunakan perkataan yang tidak mewakili cerai, pada ketika itu ianya tersirat dan patut ditanya kepada pengucapnya, apakah intention dia, apakah muridnya, dia kehendakkan apa. Contoh, dia bergaduh dengan isteri dia, dia bagi beg kat isteri dia, pergi balik rumah bapak kamu. Waktu tu kena tanyalah apa maksud, kan. Kalau dia kata maksudnya aku tengah panas, pergilah balik, nanti sejuk aku ambil balik lah, itu tak ada masalah. Tapi kalau dijawab dekat mahkamah, maksudnya cerai lah, maka hakim patut hukum cerai. Sebab benda tu berlaku dengan kinayah, tidak berlaku dengan sarihah, tidak berlaku dengan ayat yang jelas, maka berlaku dengan ayat sindiran. Kan, terjemahan kinayah tu banyak kita tulis sindiran, maksudnya tidak dilakukan dengan perkataan yang apa ni, expression dia tu jelas. Jadi dalam kontrak jual beli, maka sekiranya seseorang itu dipaksa, maka ianya adalah tidak sah. Kecuali kalau paksaan itu dilakukan dengan sebab yang sah. Okey. Apa dia contoh? Contohnya kerajaan yang membuat paksaan. Contohnya orang yang sengaja melambat-lambatkan pembayaran hutang sedangkan dia memiliki barangan tetapi enggan menjualnya. Dalam keadaan ini, qadi berhak memaksa orang ini menjual barangan tersebut untuk tujuan menjelaskan hutangnya. Jual beli di sini sah kerana kerelaan syarak telah menggantikan tempat kerelaan penjual. Dia berhutang, kan? Dan orang yang berhutang ni ada dua, satu mu'sir, ada musir. Ada orang yang berhutang memang susah, memang susah. Tapi ada yang dia memang susah nak bayar hutang. Susah tu maksudnya memang dia tidak ada kemampuan untuk bayar hutang. Tapi ada orang yang berhutang, tak bayar hutang sebenarnya, ada je duit. Tapi kenapa tak bayar? Saja tak nak bayar. Betul kan? Ada. Saja tak nak bayar. Tapi zaman pandemik ni tak boleh nak mudah-mudah juga. Kan? Hari tu waktu zaman orang angkat bendera putih tu, kalau tengok depan rumah kereta besar-besar, tapi angkat bendera putih. Saya duduk jadi kuasa kewangan MAIS, Majlis Kemesan Selangor. Jadi cerita-cerita tu sampai jugalah. Betul lah, itulah faktanya kesan pandemik COVID-19. Ada orang hilang kerja. Kalau kita tengok rumah dia, kita tengok kereta dia, memanglah kita terus buat kesimpulan orang senang. Tapi kawan tu saving pun dah habis, kan? Beras pun tak ada kat dapur rupanya. Jadi yang zakat hantar beras ke rumah tu, kalau tengok kat depan tu, memang tak selayaknya lah terima beras. Tapi faktanya tersirat, kita tak tahu. Sebab tu bab zakat dia tak sama dengan bab cukai. Sebab tu zakat ni ada yang amwal batinah, kita yang tahu berapa duit kita.
yang ada harta kita ada banyak mana, kan? Jadi ada sikit bezalah berdasarkan sebab kita yang tahu. Jadi itu benda yang tersirat. Tetapi kalau sekiranya dia ni orang yang senang, itu yang hadis Nabi mengatakan matilul ghina zulmun, orang yang kaya melambat-lambatkan bayar hutang zulmun, zalim, kata Nabi. Orang kaya lambat bayar hutang zalim. Tapi kalau orang itu memang dia susah dan dia berhutang dengan kita, itu ujian kepada kita lah pula. Dalam surah Al-Baqarah tu Allah mengatakan apa ni, fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau orang yang berhutang dengan kamu itu dalam keadaan susah, dia minta ditangguhkan hutangnya, fanaziratun ila maisarah, kamu tunggulah sampai dia senang, kan? Kita, saya bagi hutang kat orang, orang tu kata tak mampu bayar ustaz, memanglah jadual bayar hari ini tapi tak mampu bayar ustaz. Jadi Quran kata apa? Fanaziratun ila maisarah, tunggulah sampai dia senang. Wa antasaddaqu, dan kalau sekiranya kamu bersedekah, apa dia, lansai teruslah hutang dia, khairul lakum, itu yang lebih baik bagi kamu. Senang tak nak buat? 10 ringgit bolehlah, 10 ribu. Contoh. Tapi kalau nak buat, buatlah. Quran kata wa antasaddaqu khairul lakum, kalau dah nampak dia memang susah sangat, kan? Dan kita ni pula orang yang kaya sangat, wa antasaddaqu khairul lakum, itulah yang lebih baik. Itu terpakai kalau duit saya, walaupun saya kerja bank Islam. Jangan siapa-siapa datang kata ustaz saya susah, wa antasaddaqu khairul lakum, yang lebih baiklah bank Islam bersedekah kepada saya, kerana itu yang lebih baik, kan, bagi kamu sekalian yang kerja kat bank Islam. Kenapa saya kata tak serupa? Bank Islam tu bukan duit dia, duit orang. 90% modal kerja bank Islam tu duit pendeposit. Jadi macam mana orang kerja kat bank Islam nak bersedekah, kan? Dia kena kutip balik duit tu sebab ada pemilik-pemiliknya kat belakang tu yang sedang menunggu, bukan setakat modal, dia tunggu sekali dengan profit. Dengan profit. Semua orang yang letak tu tunggu. Tuan-tuan pun sedang tunggu, kan? Bulan minggu pertama bulan 3 tabung haji akan buat announcement berapa kita punya hibah. Jadi majoriti orang tunggulah berapa. Baik. Jadi dalam konteks itu boleh hakim paksa dia untuk bayar. Banyak benda yang bersifat campur tangan kerajaan ni, yang itu pun satu fiqah. Fiqah untuk kerajaan tanggung. Hatta ada benda yang dah kode pun. Contoh apa dia? Nanti kita akan bincang bab syuf'ah. Dalam bab syuf'ah kita akan jumpa bab syuf'ah. Ini masyarakat kita tak sedar ni. Ada syuf'atul jar. Ini hukum yang sepatutnya kena hormat. Contoh apa dia? Ini rumah saya, ini rumah Haji Fadil. Haji Fadil nak jual rumah. Di bawah teori syuf'atul jar, Haji Fadil kena tanya saya dulu. Saya nak tak beli rumah tu? Saya ada first right of refusal. Itu dalam bahasa Inggerisnya. Haji Fadil tak boleh pandai-pandai buat keluar letak rumah untuk dijual tanpa tanya dulu kat jiran nak beli tak rumah tu. Sebab apa? Kena tanya jiran. Sebab saya dah hidup bahagia dah dekat situ dengan berjirankan tu Haji Fadil. Yang datang ni belum tentu saya bahagia kalau Haji Fadil jual kat orang lain. Silap-silap musuh besar saya yang tu Haji jual tu, kan? Dah 20 tahun hidup bahagia, tiba-tiba musuh besar saya duduk kat sebelah. Itu contoh, kan? Hilang kebahagiaan hidup saya. Itu contoh dia. Jadi di bawah bab syuf'atul jar, jual rumah tanya jiran dulu, ada tak jiran saya nak jual rumah saya ni, ada tak jiran-jiran nak beli? Dah tak ada jiran nak beli, jiran sebelah tu utama sekali, jiran sebelah tak ada dah nak beli, kan? Barulah boleh tempat orang lain. Kan jual beli, jual kepada siapa-siapa kah? Sebelum ni tak ada anjing di sebelah rumah saya, sekarang dah mula ada anjing di sebelah rumah saya. Itu hukum, kan? Sama juga syufa'atul murur, hak laluan. Kita beli tanah lot ini, jalan besar, tanah Haji Fadil, tanah saya, saya ada hak tu Haji Fadil kena bagi saya laluan untuk saya keluar.
dalam undang-undang tanah kat Malaysia pada hak tu sebenarnya. Saya mesti mendapat hak untuk hak right of access, hak lalu. Kan? Jadi kerajaan boleh ambil tanah Haji Padil tu sikit untuk bagi saya lorong nak masuk. Ha. Kalau tak ada maknanya saya ada tanah tapi nak masuk pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Ha, tanah depan Haji Padil, Haji Padil kata saya tak nak bagi, ini tanah saya. Kan? Kena bayar pampasan dulu baru sebagi lorong. Tak ada pampasan. Hak saya tu patut diberikan. Tak ada pampasan lah. Hak saya tu. Ha, nanti sampai bab syafaah tu kita bincang. Jadi ada benda yang government yang invoke, hak invocation from the part of the government. Ha, jadi termasuk dalam konteks memaksa orang yang ada harta jual demi membayar hutang orang yang terhutang. Ha, jadi itu terkecuali daripada maksud mesti orang berjual beli itu dia mukhtaran muridan, dia tu memilih untuk melakukan jual beli. Ada keadaan di mana boleh dia dipaksa. Itulah contohnya. Okey. Yang ketiga adalah al-basar. Nampak, melihat. Maka oleh itu jual beli orang yang buta adalah tidak sah kerana wujudnya kejahilan yang ketara. Untuk tujuan jual beli, orang buta perlu mewakilkannya kepada orang lain untuk membeli ataupun menjual bagi pihaknya. Orang jual, orang buta tak sah jual belinya. Tak sah tu sekali lagi adalah pengecualian. Benda yang dah biasa tak ada masalah lah, kan? Memanglah takdir Allah dia cacat penglihatan. Setakat nak jual, nak beli nasi lemak pagi-pagi tu, dia pun dah tahu nasi lemak macam mana. Itu benda-benda yang ma'ruf lah. Ini kita cerita benda yang bukan ma'ruf, yang bukan dibuat setiap hari. Sebab antara yang perlu memuaskan hati penjual dan pembeli adalah ni barang tu, benda yang dibeli tu dia punya ciri-cirinya, kan? Kalau warnanya, kan? Baju pun contohnya, kan? Purple ada berapa banyak purple. Jadi dia perlu mewakilkan orang. Bukan dia tidak boleh bergantung, kalau dia pembeli tak boleh bergantung kepada kata penjualnya. Mestilah ada wakil untuk membeli bagi pihak dia. Nah, wakil tu maksudnya dia boleh ada kat situ sebelah tu, tapi someone yang boleh communicate dengan dia, yang protect dia punya interest. Sebab definitely orang yang menjual dia protect interest dia sebagai penjual, kan? Nah, dia nak barang dia keluar je dia dapat duit, tetapi adakah dia akan protect pembeli? Nah, sebab itu Nabi SAW memberikan apa ni, menyebut ganjaran besar kepada orang yang berjual beli ni, terutama sekali penjual. Rahimallahu rajulun samhan idza ba'a samhan fi bai'ihi wa idza qtada samhan fi iqtida'ihi atau kama qala. Nabi menyebutkan Allah merahmati seorang lelaki apabila dia menjual, dia samhan fi bai'ihi. Dia menjual ni, dia samhan ni, dia ada tolak ansur dalam jual belinya. Ha, itu sebab mufti itu nama dia apa? Apa gelaran mufti? Sahibu. Ha. Sahibul fadilah, bukan. Sahibus samahah. Apa maksud samahah? Tolak ansur. Ha, mufti ni dia kena banyak tolak ansurnya. Kan? Ha. Untuk diri dia, dia boleh pakai hukum yang paling ketat. Tapi untuk dia keluarkan fatwa, dia kena tengok masyarakat ramai itu macam mana. Kan? Ha. Tengok masyarakat ramai itu macam mana. Kan? Ha. Jadi untuk amalan dia kat rumah, dia pakailah hukum ketat-ketat untuk diri dia. Tapi untuk maslahah orang ramai, maka selagi mana ada benda yang memberikan kelonggaran. Dan orang-orang yang bukan mufti macam saya ni, apabila mufti telah memberikan fatwa, maka saya kena pakailah pendapat mufti itu. Ha, janganlah saya datang mengajar kat masjid ni, saya tak setuju dengan pendapat mufti Selangor, tak boleh. Kan? Jangan, susah masyarakat ni. Jadi kita patut sokong. Sebab
sepatutnya mufti ni berbeza dengan saya, maklumatnya lebih banyak. Ilmu satu perkara, kitab mungkin kitab sama, tetapi ada faktor-faktor lain dalam pembuatan keputusan yang dia sebagai seorang penjawat dalam kerajaan institusi iftah, banyak information yang lebih banyak dia dapat berbanding dengan saya yang bukan duduk dekat dalam institusi tersebut. Jadi apabila sahibus samahah telah memberikan fatwa, maka kita kena, ustaz-ustaz macam saya ni kena jadi penyokong sahibus samahah lah untuk memanjangkan keputusan tersebut kepada anggota masyarakat, kan? Jadi itulah contohnya. Baik, jadi orang yang berjual pun dia tengok dah orang yang membeli daripada dia ni cacat perlihatan, cacat perlihatan, dan dia pun tahu bahawa untuk menjadikan sah mestilah orang itu redha dengan penjual belinya. Jadi dia kena bagi more diligent lah kepada proses tersebut, kerana counterparty dia sekarang bukan lagi orang biasa, orang yang ada deficiency, orang yang ada kekurangan, tak dapat nak observe. Jadi dia bercakap sekarang ni pun melalui wakil, melalui wakilnya. Kalau lagi bagus pada, lagi bagus kalau setakat jual benda mudah-mudah tu bagi free je lah, kan? Dia Allah Ta'ala uji dia dengan perlihatan. Tapi kalau dia, bukan semua orang yang hilang perlihatan tu tak kaya, ada juga yang kaya. Baik, yang kedua, rukun yang kedua, rukun yang keduanya adalah sirah. Sirah ataupun ijab dan qabul. Apa maksud ijab? Tawaran. Qabul, penerimaan. Offer and acceptance. Yang mana satu tawar, yang mana satu ni. Basically, yang tawar adalah yang pertama lah. Yang kedua, yang acceptance. Beli air. Nak sebut apa? Saya jual dulu ke? Ataupun penjual kata saya beli. Saya beli air ni harga RM2, kawan tu kata saya jual. Ataupun saya jual air RM2, saya beli. Mana yang jalan dulu? Dua-dua pun boleh lah. Dua-dua pun boleh. Jadi yang pertama tu offer. Sebab hakikatnya dia bila sebut jual beli, saya sebagai penjual pun bagi barang saya juga kat dia, kan? Cuma kita sebut saya beli air, kita tak sebut saya menjual duit saya RM2 dengan bayarannya air. Ada sebut macam tu? Kita tak sebut macam tu, kan? Tapi faktanya adalah itu adalah exchange contract, contract pertukaran. Jadi begitulah secara asasnya. Jadi sirah atau kontrak ini adalah ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang mengikat kontrak, yang menyatakan kemahuan, kerelaan dan niat mereka untuk mengikat kontrak. Seperti mana yang dimaklumi, kerelaan adalah syarat sah kontrak jual beli, dan kerelaan itu adalah sesuatu yang tersirat. Maka kerelaan itu dilahirkan melalui petanda yang mendapat, yang dapat menggambarkan kerelaan tersebut. Maka tindakan inilah yang dinamakan sebagai sirah kontrak. Saya berhenti 5 minit insyaAllah. Saya habiskan bab sirah ni. Maka kontrak ini merangkumi penawaran oleh penjual, seperti mana penjual berkata saya jual baju ini kepada kamu, dan qabul oleh pembeli saya setuju. Dan sirah ini terbahagi kepada dua. Yang pertama yang langsung sorah, dan yang kedua yang tidak langsung ataupun disebut kinayah. Contoh yang langsung ataupun jelas, saya jual ataupun saya serahkan milikan barang ini kepada kamu dengan harga RM2, kan? Tak adalah orang buat macam tu, kan? Tapi itu efek pertukaran milikan itu adalah efek kontrak jual beli. Kita dah sebut dalam kuliah yang pertama dulu, ulama definisikan jual beli sebagai mubadalatu malun bimalin ala wajhin makhsus bitaradi tamlikan wa tamallukan. Jual beli ni tukar barang dengan barang, bentuknya macam-macam, dengan ada saling redha meredai, itu lafaznya. Tamlikan, dengan memberikan milikan. Wa tamallukan, dengan mengambil milikan. Jadi itu efek dia. Boleh juga mengatakan sedemikian, tetapi biasanya kita sebut saya jual
ataupun mungkin kerja kata, ambillah barang ini dengan harga sekian. Saya serahkan barang ini kepada kamu dengan harga sekian. Dan pembeli kata, saya beli. Atau pembeli kata, saya ambil. Ataupun saya terima. Ha. Kalau dekat dalam banking, trading book tu kadang-kadang dia kata, yours, mine. Yours tu aku jual lah. Mine aku punya. Jadi aku beli. Ha. Jadi itu ada lafaz yang bersifat kinayah, yang tidak menyebut secara jelas saya jual. Ha, tapi dia kata ayat lain, aku serahkan dengan harga RM2. Ha, jadi itu pun dianggap sebagai jual beli. Ha, dan ada keadaan di mana jual beli itu berlaku secara hulur menghulur ataupun mu'atah. Ha, sah tak jual beli secara mu'atah, unjuk mengunjuk, kan tak bercakap sepatah pun. Saya bagi barang, saya ambil duit. Yang paling jelas mengatakan ianya adalah diizinkan adalah mazhab lain, kan. Ha, jadi mazhab Syafi'i ini pendapat yang asahnya tidak sah, tapi dalam bab muamalat ini, ha, itu akademiknya lah. Tapi untuk pemakaian applied dalam konteks masyarakat kita di Malaysia ni, ha, kita katakan jual beli itu pun sah, kan. Kalau tak, ha, bukan setakat unjuk mengunjuk. Sekarang ni jual beli bukan unjuk pun. Contoh, tuan-tuan duk beli air daripada vendor machine, kan, tak ada, memang confirm tak ada ijab kabul kat dalam vendor machine tu. Masuk RM2.50, air keluar satu, kan, tak ada, kan. Jadi itu sah atas dasar al-bay'ul mu'atati, yang diterima secara dengan lebih jelasnya dalam mazhab yang lain lah, mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Sebab walaupun tidak disebut oleh mesin saya jual, dan kita pun tak jawab saya beli dengan mesin, tetapi element of taradi, element saling reda meradai itu dah ada, already embedded within the transaction, dah ada dalam tu. Ha. Apa buktinya? Vendor machine tu ada vendornya, ada penjualnya, yang dia dah set dekat dalam sistem. Air aku ni masuk RM1.50 baru jatuh. Kalau masuk RM1.40, jatuh tak? Tak jatuh. Tambah RM1 lagi, baru jatuh. Kita sendiri pun tahu, kalau kita masuk RM1.40, tak tambah RM1 lagi, air tak jatuh. Jadi, element of mutual consent, willing buyer, willing seller tu, dah embed, dah ada dah kat dalam transaksi tu. Maka, kerana jual beli ini, asasnya maslahah, memenuhi maslahah masyarakat, maka kita peganglah pendapat mazhab yang lain yang mengatakan bahawa ianya adalah sah. Apatah lagi kalau disusuli pula dengan kontrak. Dengan kontrak, dan ada agreement pula yang merekodkan. Dalam tu ada banyak provision. Beli rumah macam SMP, sign. Mana akadnya? Itulah akadnya. Agreement tu. Perlu tak lagi tanda salam pula dengan penjual? Saya dengan ini membeli rumah, dia kata saya menjual rumah. Kalau tak salam, tak bercakap lisan pun tak apa dah. Sebab apa yang tertulis bil kitabah itu lebih kuat daripada apa yang tersurat daripada mulut. Apatah lagi kalau pergi buat akad, benda yang tak betul pula. Kan, sebab mengaji nak kena akad. Saya bagi contohlah, kan, ada kawan lah zaman-zaman jahil dulu beli kereta dengan bank konvensional, kan. Dia ambil financing dengan bank konvensional, lepas tu dia pun salam lah dengan pegawai bank tu, saya beli dengan ini membeli kereta. Pegawai bank tu kata, saya dengan ini menjual kereta. Agreement kata apa? Dia beli kereta hire purchase, betul tak? Hire purchase ni ada hirer and ada hiree. Hire purchase ini dalam tempoh pembiayaan dengan bank tersebut, the owner of the car adalah bank. Sebab tu bila pergi buka grand kereta kat belakang tu, ditulis hak milik dituntut oleh bank. The ownership of the vehicle is claimed by bank. Jadi dia buat akad jual beli pun tak pakai. Sebab apa? Bank tak pernah jual pun kereta kat dia. Nah, dalam konteks HP tu, sepanjang tempoh pembiayaan tu kereta siapa punya? Bank punya.
Walaupun kita duduk balik kampung cerita, ini kereta baru saya, tak kereta bank. Bukan kereta kita. Agreement kata itu kereta bank. Sebab tu kalau kita tak bayar, terminologi yang digunakan adalah repossession. Mengambil milik semula. Bank repossess. Sebab kereta bank, bukan kereta kita. Kereta kita bila dalam agreement ada provision kata subject to fulfilling all the obligations, kan, kita kena bayar semua baru ownership tu will be transferred kepada client tu, kepada hire. Jadi semata-mata kalau dah transaksi tu conventional, dia tetap conventional, tak payahlah nak bersalam berakad. Sebab saya telah berakad tadi, maka saya telah menghalalkan transaksi konvensional saya. Tak, apa yang tersurat itu yang lebih kuat berbanding dengan apa yang dilafazkan oleh kita secara secara fizikal ataupun secara lisan tadi. Jadi kita berhenti kat situ tuan-tuan. Ada soalan ke? Kita berhenti di situ. InsyaAllah kuliah depan kita tengok kepada barang itu. Barang. Barang yang dikontrakkan. Ada soalan, adakah darurat, hajah atau tahsiniah memerlukan satu parameter khusus dalam menentukan satu perkara, ataupun cukup sekadar untuk mencapai maqasid syariah? Dalam konteks moden hari ini perlulah ada parameter dawabit, supaya boleh streamline understanding, boleh menyelaraskan kepahaman. Ini benda darurat, ini darur, ini hajah, tapi dia kekal sebagai panduan dan kemungkinan ada situasi yang memerlukan apa ni intervention. Melihat kepada situasi lah, apakah kes yang dibawa tersebut. Dan dalam konteks moden hari ini, sebab tu jangan tengok benda-benda yang sebegitu seorang, kan? Jangan seorang, maksud ulama tu pun cubalah buat ijtihad secara jama'i. Sebab sebagai ulama pun kita pun ada blind spot, kan? Ulama pun ada blind spot, ada sudut sudut buta yang dia tak nampak. Jadi kalau lebih banyak mata yang melihat dan membincangkan perkara yang berkenaan, itu adalah lebih baik. Sebab peranan ulama ini adalah untuk memberikan pendapat hukum, bukan pendapat peribadi dia, pendapat Allah tak, apa yang lebih dekat dengan kehendak Allah, kan? Jadi kalau orang tanya saya soalan, apakah pendapat hukum perkara ini pada pendapat ustaz, kan, saya tak ada siapa-siapa, hukum ni milik Allah Ta'ala. Saya perlu jawab mengikut apa yang paling dekat dengan Allah. Kalau mampu jawab, jawab. Tak mampu, balik study dulu, kan? Jangan sebut saya rasalah, kan? Perasaan ustaz tak laku sebab ini isu hukum, kan? Ustaz kena jawab ikut kehendak Allah. Yang kedua, seorang isteri seringkali minta cerai bila bergaduh, akhirnya suami ucapkan cerai talak tiga. Masalahnya bila dah baik semula, si suami tak pasti dia ada sebut talak tiga. Adakah pihak mahkamah akan tentukan? Ya, benda-benda yang bersifat cerai ini pergilah ke mahkamah untuk ditentukan penentu sahan. Itu istilah dia, penentu sahan. Jadi kalau dah tengah bergaduh pun ada sebut cerai, tak pasti sebut tiga ke dua tadi, pergi mahkamah, kan? Pergi mahkamah. Dekat mahkamah nanti akan ada proses untuk menentukan, untuk mahkamah establish. Ini isu hukum, kan? Kadang-kadang tengah marah ni macam-macam boleh sebut. Jadi pergi ke mahkamah lah, biar test kat sana. Sekali mahkamah sahkan, satu ke, dah berlaku tiga ke. Sekarang kan dia sebut tiga, kan? Apa jadi? Tiba-tiba bersama dah suami isteri, berzina lah tu, kan? Berzina. Jadi pergi mahkamah, biar mahkamah menentusahkan, dan kemudian ikutlah flow dia tu. Sebab tu jangan, orang-orang yang beradab ni, janganlah duk bercerai dengan WhatsApp lah, bercerai dengan ni. Menikah dulu elok je buat majlis tu, tak? Saya bukanlah nak suruh buat majlis bercerai, kan? Walaupun menikah dulu ada majlis, bukanlah kena ada majlis bercerai. Tetapi kalau waktu bernikah dulu pun ada sopan santunnya, maka bercerai pun biarlah ada sopan santunnya, kan? Kita pun tak naklah paksa kalau dah memang dia tak boleh duduk bersama.
kan, bercerailah dengan cara yang baik, kan, cara yang baik. Ada anak pula tu, bercerai dengan cara yang baik. Janganlah perceraian mak bapak tu sampai menyebabkan satu trauma kepada anak dan sebagainya. Cerai itu makhraj, itu adalah jalan keluar apabila matlamat perkahwinan telah tidak dapat dicapai, tetapi lakukanlah ianya dengan kaedah yang baik. Dan cara yang baik itu apa dia? Buatlah settlement, pergi ke mahkamah. Mahkamah hari ini paling senang sebenarnya bab cerai ini. Terutama sekali, boleh datang ke mahkamah waktu pagi, beritahu ke hakim, kami bercerai suka sama suka. Kami ada harta banyak ni, ini settlement yang kami dah bincang. Ini pasal anak, cuma nak minta mahkamah rekodkan. Tak payah datang hari lain lah, hari tu juga. Kalau yang jadi suka sama suka ni, dekat mahkamah tu sekarang dah selesaikan. Dia pun terus rekodkan bahawa telah berlaku perceraian suka sama suka. Dan kemudian dia akan nasihatkan kepada orang yang berkenaan, isteri itu, hendaklah kamu beredah, kan, sampai tarikh sekian-sekian. Wallahu'alam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin.